السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya yang sangat besar kepada kita, di mana kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai hari ini dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berlomba-lomba meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga menjelaskan bahwa para nabi dan rasul mereka dikabulkan doa-doa mereka dan dihilangkan kesedihan dan kesusahan dari mereka. Setelah itu Allah menjelaskan bahwa mereka itu adalah senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berharap dan dalam keadaan takut. Dan juga kita menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada sesuatu yang dapat mendekatkan kalian kepada surga melainkan telah dijelaskan, dan tidak ada sesuatu yang menjauhkan kalian dari neraka melainkan telah dijelaskan. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayuhal ikhwah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini menjelaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana cara seseorang atau cara suatu bangsa, suatu kaum, bagaimana caranya agar mereka bisa menjadi orang-orang yang terbaik. Allah menjelaskan, sesungguhnya kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia-manusia. Alhamdulillah, kita menjadi umat yang terbaik. Kenapa demikian? Karena kitab kita adalah kitab yang terbaik, yang sempurna, yang tidak ada kesalahannya sedikit pun dan tidak bisa dirubah sedikit pun karena Allah yang menjaganya. Adapun kitab-kitab yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak berjanji untuk menjaganya. Dan Allah mengutus kepada kita nabi yang terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah nikmat yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana
kita bisa menjadi umat yang terbaik ini? Allah mengatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang-orang kepada yang ma'ruf, mengajak teman, mengajak tetangga, mengajak keluarga, anak, istri kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu adalah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah ma'ruf yang paling ma'ruf. Kebaikan yang paling baik adalah yang terdapat di dalam Al-Quran dan terdapat di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi akal kita mengatakan itu baik, namun dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun kalau sudah terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, dia pasti baik, meskipun akal kita mengatakan dia tidak baik. Kemudian, وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, dan kalian mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Kemungkaran yang paling besar adalah syirik, bid'ah, kemudian dosa-dosa yang lainnya. Lalu setelah itu, وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengomentari di sini, fartabatat khairiyatul ummati bi sya'iratil ihtisab. Jadi kebaikan umat ini itu tergantung daripada menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Apabila umat ini sudah tidak lagi menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka tidak lagi dia menjadi umat yang terbaik. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, mereka sampai berjihad di jalan Allah, mengorbankan jiwa raga mereka untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, sehingga mereka menjadi umat yang terbaik. Pernah kita menyampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manusia-manusia yang terbaik adalah yang ada di zamanku. Ini kesaksian Nabi bahwa zaman itu atau generasi itu adalah generasi yang terbaik. Setelah itu yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, zaman tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kenapa terjadi demikian? Karena mereka itu adalah orang-orang yang menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan mereka beriman kepada Allah. Jadi kata Syekh, selama ini masih kita tegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka kita akan menjadi umat yang terbaik. Wa hiya min al-a'mal as-salihah, dan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini termasuk bagian-bagian dari amal yang saleh. Wa qala ta'ala fi qissati Musa 'an tilka al-mar'ati annaha qalat, dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang Musa dan wanita yang dibantu untuk mengambil air. Jadi ketika Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, kemudian dia sampai ke kota Madian, lalu dia berteduh di bawah sebuah pohon. Dia melihat ada dua wanita. Lalu ia bertanya, kenapa kalian di sini? Mereka mengatakan, kami ingin memberi kambing-kambing kami air. Namun tentunya kami tidak bisa mengambil air karena banyak sekali laki-laki yang antrian. Lalu Musa alaihissalam membantu mereka untuk memberikan kambing-kambing mereka itu air. Setelah itu, salah satu di antara wanita ini mengatakan kepada bapaknya, qalat ihdahuma ya abati istajirhu fa inna khayra man istajartal qawiyyul amin.
Wahai ayahku, jadikanlah orang itu sebagai pekerjamu. Kenapa? Karena dia adalah orang yang kuat, dan juga dia adalah orang yang amin, yang jujur. Jadi dari ayat ini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita memperkerjakan seseorang, maka hendaklah orang yang kita kerjakan itu, pekerjakan itu, dia adalah orang yang kuat dan orang yang jujur. Jika dia kuat namun dia tidak jujur, ini juga akan menjadi musibah yang besar. Atau jujur tapi dia kuat, jujur tapi dia tidak kuat, pekerjaan juga tidak bisa selesai. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ketika seseorang ingin menjadi atau memegang suatu jabatan, hendaklah dia lihat terlebih dahulu apakah dia mampu memikul jabatan itu atau tidak. Karena sebagaimana yang sudah kita jelaskan di kajian-kajian sebelumnya, bahwa jabatan ini akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kelak, kecuali orang-orang yang menerimanya dengan benar, menerimanya dengan hak. Dengan benar itu maksudnya adalah dia qawi, dia kuat, dia profesional dalam bidang itu, juga dia amin, dia jujur dalam pekerjaannya. Karena tidak ada sesuatu sekecil apapun melainkan dia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kita tentang Yusuf alaihissalam, di mana dia meminta jabatan. Yusuf alaihissalam sebagaimana diceritakan kita oleh Allah, dia mengatakan qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ya, dia mengatakan jadikanlah aku sebagai menteri pertanian. Kenapa? Karena saya ini adalah hafiz, sangat mampu untuk menjaganya. Saya orang yang ahli dalam bidang ini, saya orang yang profesional dalam bidang ini, alim dan sangat tahu bagaimana mengembangkannya. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kalau seseorang dia tamatan pondok pesantren, terus disuruh skillnya dan skill agama, lalu disuruh mengembangkan ini, mengembangkan ini. Ya, jurusan olahraga disuruh mengajar hadis, jurusan bahasa Inggris disuruh mengajarkan Al-Quran. Kan hancur, rusak dunia ini. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Kalau suatu urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Tunggulah kejelekan-kejelekan pasti akan terjadi. Kalau suatu urusan yang diserahkan kepada bukan ahlinya. Ya, orang yang tamatan agama, kuliahnya, sekolahnya sekolah agama, disuruh mengajar olahraga. Ya, la haula wala quwata illa billah. Rusak dunia ini jadinya. Nah, Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika dia meminta jabatan, bukan dia ingin menjadi orang yang terkaya, orang yang terpandang, tapi karena dia hafizun alim. Ya, dia sangat mampu menjaganya dan dia memiliki ilmu tentang pertanian. Bukan seperti orang-orang yang sekarang pokoknya kepingin naik jadi pejabat, dia sanggup mengeluarkan berapa saja dia mengeluarkan uang, yang penting dia jadi pejabat. Nanti kalau begitu naik jadi pejabat, yang pertama kali dilakukan bagaimana modalnya itu bisa kembali. Setelah modalnya kembali, bagaimana dia mencari keuntungan. Nah, kalau seperti ini kapan dia akan memikirkan rakyat? Ya, pernah kita mengatakan ayo ikhwa, Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, seandainya
Ini Umar, dia menjadi khalifah. Markasnya khalifah pada saat itu, khilafah itu markasnya di mana waktu itu? Di mana? Di Madinah. Di Madinah dia mengatakan, seandainya ada kambing jatuh antara Furat dan Dijlah. Ya, Furat dan Dijlah ini nama dua sungai yang sangat besar yang ada di Iraq. Jatuh, pasti Allah menanyakan kepadaku, kenapa engkau tidak membikinkannya jalan sehingga dia tidak terjatuh. Nah, jadi kalau kita menjadi pejabat, jalan-jalan yang rusak ini kita akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada jalan-jalan seperti itu? Ya. Kalau orang yang sakit perut semakin sakit perutnya, itu dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau merasa diri tidak mampu, janganlah mencari jabatan, karena jabatan ini adalah pada hari kiamat akan menjadi hinaan dan akan menjadi penyesalan. Lihat juga ayo ikhwa, ifritun minal jin. Ifrit adalah jin yang sangat kuat dan banyak akalnya. Dikatakan dia ifrit, sebagaimana dijelaskan tentang Nabi Allah Sulaiman. Ya, ketika dia meminta ingin mendatangkan singgasana Ratu Balqis, Nabi Sulaiman mengatakan, qala man ya'tini bi 'arsyha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan untukku singgasana Balqis sebelum mereka datang? Seorang ifrit minal jin. Ifrit, jin yang kuat dan yang banyak akalnya, banyak kemampuannya. Dia mengatakan sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml, qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, saya mampu untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis kepadamu dari Yaman ke Palestine, dari negara ke negara yang lain. Antum sekarang harus pakai pesawat. Dia mengatakan, berapa lama yang kamu butuhkan? Dia mengatakan, qabla an taquma min maqamik. Sebelum engkau menyelesaikan pekerjaan ini, singgasana Ratu Balqis sudah ada di depan matamu. Lalu dia mengatakan, wa inni laqawiyyun amin. Dan saya ini adalah orang yang qawi, yang kuat, yang sangat mampu mengerjakan itu. Bukan asal-asalan, tapi saya sangat mampu melaksanakan tugas ini. Di samping saya juga mampu, sangat mampu, juga saya amin. Saya ini orang yang jujur, kata jin ini. Jin saja jujur dia. Kenapa dia mengatakan? Karena singgasana Ratu Balqis itu dikelilingi oleh apa? Permata-permata yang berharga dan emas. Bisa jadi satu atau dua dicopot sama dia, diambil kemudian dijual, atau yang lain-lainnya. Jadi dia mengatakan, saya ini qawiyun amin, saya sangat mampu dan sangat jujur. Ya, jadi jangan main-main dengan jabatan itu ayuhal ikhwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, alladzina yatakhawwaduna fi malillahi wa rasulih. Orang-orang yang semena-mena dengan harta Allah dan Rasulnya, maksudnya dengan jabatan, beli ini, beli itu, sesuatu yang tidak dibutuhkan dibeli. Ya, alladzina yatakhawwaduna fi malillahi wa rasulih. Orang yang semena-mena dalam harta Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Bagaimana balasan mereka? Fannarulahum, fannarulahum, neraka bagi mereka, neraka bagi mereka. Kalau uang ibu bapaknya, tidak mungkin dia akan berani semena-mena seperti itu. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, tiga ayat ini menganjurkan kepada kita, apabila kita ingin mengerjakan sesuatu, maka hendaklah kita menjadi orang yang profesional dalam pekerjaan kita, dan jadilah orang-orang yang apa? Yang amin, yang jujur. Ya, karena jabatan itu akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kembali lagi ke ayat Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi Syekh mengomentari, faja'alat khaira man yusta'jaru huwa man jama'al quwwata ma'al amanah
allati hiya minal a'malis salihah. Jadi wanita itu mengatakan, wahai ayahku, pekerjakanlah dia karena dia adalah orang yang kuat, ya, kemudian dia juga orang yang jujur. Jadi wanita ini tahu, subhanallah, ini sudah berapa ribu tahun jarak kita dengan Musa alaihissalam, ya, dia sudah tahu sejak saat itu, dia sudah tahu bahwa orang yang pantas untuk dipekerjakan itu adalah orang yang kuat, yang mampu dalam pekerjaannya, mampu mengerjakan pekerjaannya dengan baik, kemudian dia juga adalah amin, jujur, dan kedua-duanya ini adalah bagian dari amal-amal saleh. Kemudian wanadaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tazwij ahli al-khair was-salah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita untuk menikahkan putra-putri kita kepada orang-orang yang saleh dan salihah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, karena orang yang saleh dan salihah pasti dia insyaallah dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dan rumah tangga itu mustahil, apapun teori yang kita terapkan, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak mungkin dia akan bahagia. Makanya tiga ayat khutbah nikah itu, tiga-tiganya semuanya itu menganjurkan untuk kita bertakwa kepada Allah. Seolah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak mungkin kamu akan bahagia kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rumah tangga, bagaimanapun solehnya kita, bagaimanapun taat kita, pasti ada saja gejolak-gejolak yang apa, emosi di dalam hati kita. Ya, kalau seseorang tidak bertakwa kepada Allah, yang laki tidak bertakwa, yang perempuan juga tidak bertakwa, maka hancur rumah tangganya. Lihat saja ayo ikhwah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya Aisyah, bagiannya Aisyah, tiba-tiba salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyah atau yang lainnya, membawakan Rasulullah makanan. Cemburu Aisyah, langsung piring itu dihancurkan. Ya. Nabi sangat sadar, sangat tahu dia bahwa yang namanya wanita itu dia lemah akalnya, lemah agamanya. Nabi tidak marah. Ini di depan Abu Bakar dan di depan Umar, di depan tamu-tamunya. Lah, kalau kita bagaimana kita ini? Ya. Istri kita memecahkan piring di depan tamu. Bagaimana itu? Kan mungkin kita lanjak sudah dia ini. Ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan makanan yang kececer itu, kemudian piring itu disambung lagi, tentunya tidak bisa disambungin karena sudah pecah. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Nabi tidak marah dia. Ya. Tidak marah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seseorang tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak mungkin dia akan bisa lapang dada menghadapi hal seperti ini. Ini adalah sifat manusiawi. Ya. Nah, sifat manusiawi yang seperti ini ketika tidak diarahkan dengan iman dan takwa, maka dia akan hancur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila salah seorang datang melamar putri kalian yang kalian redhoi agamanya, maksudnya kalian tahu dia adalah orang yang agamanya bagus, kemudian akhlaknya juga bagus. Jangan hanya agamanya bagus tapi akhlaknya tidak bagus. Ada orang-orang yang rajin ngaji, luar biasa rajinnya ngaji, sudah sekian lama dia ngaji, tapi subhanallah dia ringan tangan, hantam kiri hantam kanan. Ya. Kemudian fazawwiju, segeralah nikahkan dia. Wa illa taf'alu, kalau kalian tidak segera menikahkan dia dengan orang yang saleh, apa yang terjadi? Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Apa fitnah ini? Akan terjadi perzinahan-perzinahan yang luar biasa. Kemudian kita juga sebagai laki-laki diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memilih wanita, pilihlah yang beragama. Ya. Pilihkan juga untuk anak-anak kita yang laki-laki, perempuan-perempuan yang beragama.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Ya. Wanita itu dinikahi karena hartanya. Kemudian jabatannya, kedudukannya. Kemudian kecantikannya dan agamanya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadhfar bi dhatid din. Pilihlah yang beragama taribat yadak. Semoga engkau kebaikan-kebaikanmu diperbanyak oleh Allah. Semoga engkau menjadi orang yang beruntung. Kalau kita menikahkan anak kita kepada wanita gara-gara hartanya yang begitu banyak, maka dia pasti akan merendahkan anak kita. Ya. Karena wanita itu dia lemah akalnya, lemah agamanya. Kalau dia dari anaknya orang kaya dan dia banyak hartanya, pasti dia akan rendahkan suaminya. Kalau dia kedudukannya tinggi, jabatannya lebih tinggi daripada suaminya, pasti dia akan remehkan suaminya. Ya. Kemudian kalau dia cantik sekali, kita menikahkan anak kita dengan wanita yang cantik atau kita menikah dengan wanita yang cantik. Ya, dia akan berani melawan suaminya dan dia akan mengatakan, "Coba cari saya, masih ada ratusan orang yang akan menikah dengan saya." Maka dia akan menderita suaminya seperti itu. Nah, Nabi mengatakan, "Fadhfar bi dhatid din, taribat yadak." Pilihlah wanita yang beragama meskipun dia tidak punya harta. Meskipun dia tidak punya jabatan dan kedudukan, meskipun dia kurang cantik, ya, Nabi mendoakan kita, dia akan apa? Menjadi rumah tangga yang bahagia. Jadi, yang tiga ini hartanya, kedudukannya atau jabatannya, kecantikannya tidak bisa menutupi kekurangan agamanya. Tapi agamanya bisa menutupi kekurangan hartanya, kekurangan jabatannya atau kedudukannya dan kekurangan kecantikannya. Kemudian lalu kata Syekh, qala al-Imam Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi. Al-Imam Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi mengatakan fi zawaji husnul akhlaq. Dalam pernikahan ini terdapat akhlak yang mulia. Ya. Di dalam pernikahan kita mencari orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. La wafratu sadaq. Ya, pernikahan itu bisa berlangsung, rumah tangga bisa berlangsung, bisa berlanjut dengan akhlak dari kedua-duanya, yang laki maupun yang perempuan, bukan dengan mahalnya mahar. Wa fi zawjati ad-dinul matin. Dan istri hendaklah memiliki agama yang kuat. Lal jahadus samin ya thamin. Bukan perabot-perabot yang mahal, tapi adalah agama yang kuat. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini semuanya mukaddimah yang kita sampaikan dari kajian yang sebelumnya, dan kajian ini adalah anjuran agar kita menjadi orang-orang yang berpegang dengan agama dan menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan di kajian-kajian yang berikutnya nanti kita akan menjelaskan tentang orang-orang yang terbaik itu orang-orang yang bagaimana sifatnya. Jadi kitab ini akan menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang terbaik. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ayo ikhwah, jika ada satu